يهدينا بالإسلام تيسر لنا جدًا ولشكور عن الله سبحانه وتعالى. لقد أكرمنا الشكر بل الله ونكرنا. الله telah melimpahkan nikmat dan karunia tertinggi kepada kita yang tidak mungkin kita nanti mampu menghitungnya. Satu detik pun tidak lepas nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita dan kita rasakan. Dan Allah meminta kepada kita agar hendaknya kita bersyukur kepada-Nya. Dan apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan Al-Quran Allah menegaskan, in tashkuru yardhaw lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita mau membuka kitab yang bernama Durratun Nasihin dan kita baca isi yang ada terkandung di dalamnya, maka di dalam kitab itu kita akan temukan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bacakan nantinya itu sangat besar sekali faedahnya kalau kita bisa mengambil apa yang terbalik, apa yang terkandung di dalamnya. Sabda Rasulullah itu berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati fa lahu ajrun yati sahih. Barang siapa yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku, tatkala umatku sedang dalam keadaan rusak, maka baginya akan diberikan pahala 100 orang mati syahid. Betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kita ketahui bahwa sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adanya 1x24 jam dalam keseharian kehidupan kita. Semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, kemudian bangun lagi, berarti kita harus sebagainya. Semuanya tidak ada luput dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, sudahkah kita bisa melaksanakan dan lebih-lebih lagi kalau bisa kita mampu berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, bagi kita yang ingin mengetahui apa-apa saja yang menjadi sunnahnya Rasulullah, maka sudah berlaku untuk kita banyak belajar. Dalam keadaan kalau pun tidak ada kesempatan untuk belajar, mana kita banyak bertanya kepada para ahli ulama kita atau mereka-mereka yang mengetahui tentang ilmu agama. Maka insya Allah kita akan mengetahui apa saja sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah mengetahui, maka berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah perwujudan daripada amaliyah yang terkandung di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah perwujudan dari amaliyah kita terhadap isi kandungan Al-Qur'an. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian besarnya hadiah atau ujab atau upah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu dan berusaha untuk selalu berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah? Oleh karena kenyataan yang kita lihat dan bahkan pribadi-pribadi yang kita rasakan sendiri. Kenapa? Maka kita justru tidak bisa atau tidak mampu mengikuti dan melaksanakan sunnahnya Rasulullah itu. Kuncinya adalah oleh karena di dalam diri kita semua sama ada bahwa kita ada gerakan untuk Allah yang namanya nafsu. Nafsu inilah yang tidak bisa kita kendalikan, yang menyebabkan kita malas untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagai contoh misalnya, salah satu sunnah Rasulullah yang pertama adalah sholat berjamaah yang 5 waktu. Malah kita tanya pribadi kita masing-masing, sudahkah sholat berjamaah 5 waktu ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di langgar atau di masjid di mana kita tinggal? Kalau kita saksikan sholat berjamaah 5 waktu, baik itu di masjid, apalagi di langgar, memang kita prihatin. Jumlah mereka-mereka yang berjamaah di masjid atau di langgar itu persentasenya sangat sedikit dari umat Islam yang tinggal di sekitar masjid atau di sekitar langgar itu. Nah, padahal sholat berjamaah itu luar biasa pahalanya. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fard di 27 derajat. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian, maka bandingannya sholat berjamaah akan diberikan dengan 27 derajat. 20 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Demikian besarnya pahala atau keutamaan sholat berjamaah. Akan tetapi bagaimana kita lihat kondisi masjid langgar yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita makmurkan masjid dalam hal kita untuk kita laksanakan sholat berjamaah? Padahal itu salah satu sunnah yang utama yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sholat berjamaah adalah salah satu ibadah sunnah mu'akkad. Itu menurut Imam Syafi'i. Akan tetapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah adalah suatu kefarduan. Oleh karena itulah apabila kita sudah pernah ke Timur Tengah, maka karena sholat berjamaah di sana diwaktukan, maka sholat 5 waktu itu hampir penuh langgar musala dan bahkan masjid dari jamaah yang melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena di sana berikut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat berjamaah itulah suatu kefarduan. Akan tetapi bagi kita Islam di Indonesia yang menganut Imam Syafi'i, bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya sunat mu'akkad, artinya sunat yang sudah mendekat kepada wajib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapakah kita justru tidak bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah ini? Oleh karena itu, bagaimana akan kita katakan tadi bahwa di diri kita ada anugerah nafsu yang justru kita tidak mampu kemudian mengendalikannya. Apabila kita mampu mengendalikan nafsu kita ini, maka dengan sendirinya nafsu kita akan tergerak, akan termotivasi untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, demikian tinggi penghargaan agama kita terhadap kita-kita yang berupaya dan mampu mengendalikan nafsu kita. Artinya pengendalian nafsu yang kita arahkan untuk selalu taat dan patuh kepada hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kita biarkan nafsu kita dilepas begitu saja, maka dari sendirinya semakin jauh kita dari taat kepada Allah, dan justru semakin dekat kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita selalu mewaspadai nafsu yang ada di dalam diri kita ini, untuk selalu kita kendalikan dengan sekuat tenaga, agar kiranya nafsu kita ini selalu patuh kepada agama. Dan sepanjang nafsu kita patuh kepada agama, maka nafsu kita akan menjadi an-nafsu mutmainnah, artinya nafsu yang damai, yang sejuk dan nyaman. Akan tetapi apabila kita tidak mampu menggunakan nafsu kita ini, maka nafsu yang ada dalam diri kita ini akan menjadi nafsu lawwama, artinya nafsu yang selalu membawa kita kepada berakar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kembali dari perang Badar, kembali ke kota Madinah, "Raja'na minal jihadi aswar ila jihadi aqwam." Ayuh lihat ya Rasulullah, ya jihad nas. Kata Rasulullah, kita baru saja kembali dari perang yang sangat kecil, dan yang sangat kecil ke perang Badar, kepada perang yang sangat besar,
perang yang lebih besar daripada perang Badar itu? Rasulullah menjawab, ia jihad nafs, itulah dia perang mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri. Nah, kemudian aku bisa menurunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya nafsu yang ada di dalam diri kita, yang tidak mungkin kita hapus, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu nafsu ini bisa kita kendalikan. Apabila kita bisa kendalikan, maka timpahan pahala barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicurahkan kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, apabila kita tidak mampu mengendalikannya, maka justru kita akan terlena kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, atau bahkan mungkin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, pada saat kita membaca surah Al-Fatihah dengan doa ihdinash shirotol mustaqim, ini kira kami Allah ke jalan yang lurus, shirotol ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Rohul Nabi An-Nahmat Alaihi Ghaib Maghdubi Alaihi dan bukan jalan-jalan yang terlukai walaupun dan bukan jalan orang-orang yang susah. Dengan membaca surah Al-Fatihah ini yang saya berdoa bagi kita sekalian minimal 17 kali sehari semalam kita membaca ini, maka kita baca dengan susah, maka yakinlah Allah pasti akan memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa mengendalikan nafsu kita yang ada di dalam diri kita ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan an-nafsul mutmainnah dalam kehidupan kita ini. Dengan an-nafsul mutmainnah, yakinlah apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada-Nya, maka kita akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian perkara yang bisa kami sampaikan dengan jalan masyarakat. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab al-Karim wa nafsir wa nasawwaka wa antamana kuburaka wa taqwaka qad atahma zakkana wa qad khawana nasawwaka wa Allah li wa sulti subhanahu wa na'ani wa na'ani wa jaku mithi wa na'ayat wa zikra khatim wa taqabbala minna wa minkum tilamata innahu wa sami'u al-Karim aku lukadina ya sallallahu wa ta'ala li wa lakum wa lishadi al-Mu'minin wa al-Mu'minin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من جعل الدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فعباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وحضور الخبر واندموا عما لكم عنه وجهكم واعلموا ان الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعلينا وهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تلقينا قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا في جنة رحمتك انك انت الوهاب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
إمامًا